150 eh? 150 dekat sini. Ini 100. Betul tak? Okay, nak kena tukar dulu. Nak tukar dia dekat sini. Test. Okay, nombor satu lah. Compression. Pergi kat sampel. Guna anak panah ni lah. Buat. Counter je. Nombor dua. Standard. Counter. Kalah 150. Mana tek? Macam mana tukar? Tekan enter. Kan dia ada. Dia keluar. Okay, pilih lah. Bukan type 150. Cari. Cari. Dia dah setting dah. Dia dah setting. 100, 150, 200. Kalau standard cube dia memang kena. Dah setting lah. Dia tak boleh ke kita setting dia tu memang benda tu tak berubah? Tak boleh ya? Memang dia kena. Dia start daripada 100 juga eh? Dia tak. Kalau kita dah tekan ni, dia tukar sampai bila-bila 150. Sampai bila 150 lah. Andai kata ada sample lain, kena tukar lah. Saiz. Ni nak tukar dimension. Tekan je. Compression. Compression ni enter lah. Enter ke tekan 1 pun boleh. 1? Mana 1? Oh tu. Enter lah. Enter senang. Ni kan anak panah ni pergi sample. So sample. Enter. Okay. Standard cube. Standard cube, enter lah. Pergi bawah, nombor 2. Ni standard silinder nombor 1. Enter. Standard cube. Atas atas standard juga. Standard bawah, silinder, bawah. Ni non-standard silinder. So tekan enter. So dia dah keluar dah 150 kat situ. So enter je lah. Enter je. Kalau nak tukar 100, kena tukar lah. Kalau nak tukar macam mana ni? Tekan enter. Tekan enter dulu. Okay, yang dah ada panah itu kan. Baru boleh pilih. Boleh pilih. Enter. Okay, nak keluar ni tekan about je. Nak keluar daripada sini. Nak mana nak balik home macam home lah. About je. Okay, sini ada tulis dah. 50 atau 50, area dia 2250 kan. Itulah, masuk cube. Itulah masuk aku. Sakit pula ni. Tekan. Center dia. Center lah. Satu ni buff lah. Buff ni kena kena kunci lock. Lock dia. Lock close. Tutup sampai habis lah. Habis-habis. Okay. So yang ni nombor satu kena tekan ni lah. Manual. Sekejap. Lepas lock tu. Ni tak payah tekan kan? Tak, ini on je. On je tadi. Tadi saya dah off. Ni tutup dulu. Tutup. Okay. So first, nombor satu tekan ni lah, manual. Oh, manual. Manual. Lepas tu dia akan keluar plankton up kan. Okay, tekan T. Lepas tu ni jalan je. Jalan ni maksudnya kita tolak separuh lah. Takkan tolak habis. Tolak ni, kalau nak. Kalau dia dah jalan macam ni. Nampak? Oh ni ya? Ni lepas. Ni lepas maksudnya? Kan tadi kita masuk ada gap kan? Ada gap. Betul. Lepas tu ini kita kan dah tutup. So, kita kan manual. Okay. So ni nak cepatkan dia naik. So benda ni dah jalan, motor dalam pula dah jalan. Ini mana dia jalan base pada yang ini lah, yang ini pincin sikit lah. Laju. Dia laju. Dia sesuainya slow lah. Slow lah. Kejap. Sekejap tempat batu je tu, jom ambil yang ni. Try yang ni. Lepas ni lepas ni. So bila dia dah pecah nanti dia akan tulis no printing. Dia akan stop macam tu lah. Tapi kita kena release yang tu lah. Kalau dia baca lagi tu okey. Dia tengah nak compress tadi. Tapan tu ni ke? Dia sampai dia hancur dia stop nanti bang tu boleh keluar juga. No printing betul. Satu release kan dia. So result dia ni. So result dia mana tadi? Ni 164 tu. KN dia punya MPA 7.3. So result ni yang kita kena record dalam kita punya tu. Kita punya form ke apa? Form. 64.3 bagi 20.5. 7.3 kilonewton. Betul tak? Tu. Maknanya kat sini dah ada dah dia punya dia risak. Dia dah calculate siap lah. Maknanya ini ada keputusan dia lah. Keputusan ni.
Kalau manual, kita ambil pick dia kan? So kalau kita ada borang, kita just tulis record je lah. Record kita je. Punya tu. Sebab tu pick dia tak, berapa? Tak payah gerah-gerah apa ke? Tak payah nak ni lah. Maknanya kalau tak ada PC pun tak apa ke? Sebab dia dah keluar result terus. Kalau pakai analog, kita kena kira. Betul tak? Kalau pakai analog, dia dapat pick, dia dapat pick yang per KN je. String dia tak dapat. So tu yang kita kena bahagi area cube. So dapat lah string dia. Macam ni dia memang terus keluar result je. Cuma tak boleh keluar ni lah. Dia akan ada tidak boleh. Ha. Dia boleh print lah. Kalau printer, kalau printer dia keluar result ni lah. Lepas so, dia habis ni je dia print. Automatik. So kalau kita ada kabel printer apa semua tu boleh pasang lah? Boleh. Tapi kena tengok printer dia support tak support. Tengok port dia juga tu yang bau fit tu. Sebab dulu dia kata tengok print dia tak. Dan kalau mesti mungkin ada printer tu. Macam ni. Awak ambil? Itu ambil yang port yang betul-betul lah ni. Pakai pun dia ni. Nah, dia berus lah. Ada je terus siap tak? Tak apalah. Tak belakang banyak ada. Jadi yang belakang tu, saya pakai batu mau yang hancur kau ni. Memang untuk test nak tunjuk budak buat je. Kalau yang ni tu, kau ada yang sampai dia naik atas. Okay. So, dia jalan dah. Dia nak cepat naik je. Maknanya kita tekan ni, kita kena tengok lah. Tengok lah. Kalau dah ni, tengok dia dah jalan tu lepas. Dia dah prepare dah ni. Dia dah prepare dah ni. Sampai dia tak boleh apa? Ya lah, 25. 25. Ke 25 tu? Ya. Tak tahulah. Mesti dia buat grade betul kan? So, tu lah result. Tulis je lah. Tulis apa tu kan? Buat grade 20 lah. So, kalau grade 20 pun mungkin juga. Mungkin juga. Mungkin dia lebih. Dia lebih lagi kan? Mesti main lebih ke apa ke? So, sekarang ni you akan bagi benda ni baru lah? Benda ni baru lah? Ni dah. Ni dah baru lah. Dah? So nanti akan dapat certificate lah, certificate kita akan korea. Ya maksudnya ini dia ada tulis ke yang tahun semasa? Ni yang lama kan? 22. Oh 22. Awak pun tampal eh? Pun tampal eh? Pun tampal. Kamu pun tampal ni apa? Pun tampal ni? Sebelumnya ada? Sebelumnya ada? Dia lama 2017 ni. 2017 ni apa? Mula-mula tu. Oh dia tak ada sekali ya? Ada sekali buat 2017 ni apa? Kalau kenal orang-orang lain, minta. Biasa, simple je lah. Tak, untuk budak punya belajar. Ya, betul.
tengok company yang macam harusnya dia tu kas masak kan? Ha? Saya ada saya pun tak kenal pun tak tahu lah. Kalau dia pakai poli-poli ni kan? Nanti kita kena ambil izah ni kan? Haa. Tu biasa kita nak buat Biasa kurang tu. 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 Biasa